What about wings? Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan gue Fajar Bajo. Oke, di video kali ini kita akan mengetes untuk farming selama 1 jam di Incubus dan Succubus. Kita mencari Bundle of Dream. Kita coba lihat dapat berapa banyak kah cegelnya yang kita dapat nanti setelah selesai. Ini kita jalan dulu ke Incubus dan Succubus. Nah, kawan-kawan Incubus ini. Kalau Incubus saya lebih banyak dapatnya. Kan Incubus saya lah. Sama-sama juga dua skill juga. Tuan Dolom Dreamnya pasti nih kalau di sini nih. Sesuai dari awal aja. Lawan dia. Ini nih. Kepake tuh buat inian. Lalu ini kita di sini dulu nih satu sejam nih. Biar tahu dapatnya berapa banyak nih di sini nih. Walaupun 13 menit pertama terbuang sia-sia. Sial. Tuh, Bundle of Dream-nya banyak sama dia tuh. Mau gue bantuin mob si Kubus? Jangan bro, ini lagi buat inian, lagi buat video. Kalau kita ngahan farming cegel, banyakan mana dapetnya di tempat-tempat quest buat dijual. Kemarin es kristalnya juga udah laku tuh, duit gua banyak tuh 13 juta. Opnya juga udah laku, gua jual 4 juta apa berapa itu opnya. Halaman gelap. Jadi ini nanti di gua mau potong-potong bro buat video biar newbie-newbie kayak gue bisa cari duit dengan tanpa inian. Dia tanpa harus bereksperimen lagi kayak gue. Jadi paling cepat di mana dia langsung mandek di situ aja. Kalau lebih banyak di mana itu namanya es kristal ya dia tinggal kayak es kristal aja. Tapi es kristal harganya kan kadang tuh. Kemarin gue bikin harganya 42. Nanti kalau tahu-tahu tuh orang bikin harganya udah 30.000 ya udah. Iya cari bandel. Cari bandel buat dijual. Bandel harganya berapa bro kalau dijual bro? Tadi aturan mau ke Klemen, gua Klemen. Gua nyasar ke gua Klemen. 30 menit gua nyasar muter-muter doang. Ah, udah deh. Gua keluar aja deh, mati lagi gue di Klemen. Lagi jalan-jalan naik kereta mati udah setengah jam jalan banget. Padahal mau coba cari bon tuh, tulang ikan. Malah gua mati. Gue dapet wing. Bukan nih buat Epo kan kalau gak salah ya. Diam dong. Itu mah paling 100 berapa nih? 24.000. Wah di sini nih aneh jarang equipnya nih. Baru dapet 2. Udah 20 menit sesuai bener. Gila cepet banget udah 20 menit. Emang naikin level deh, bukan nyari barang, jalan. Naikin lagi gak sih lo? Dapet trophy itu lumayan lah. Kemarin kristalnya juga habis, dia jual 300.000, kristalnya laku semua. Padahal perkiraan awal kita jualnya cuma 250. Tapi gue jual 300 lah aku semuanya.
gimana mau dapat banyak tuh yang berserakan nggak mau dikumpulin. Cil udah malam molor batu-batuan si bocil anjir. Jangan bro, dia kan kita lagi main hitung-hitungannya lagi nganting sendiri. Ini orang-orang PA-an bukan diambilin sini. Ngapain coba dia dimari kalau nggak ngambilin barang? Kayak kemarin kita ngehalas kristal, jadi punya orang jangan diambilin. Kalau punya orang kita ambilin, ntar kalau lebih banyak dibilang itu kan cuma mungut doang. Kalau gue main lagi nggak ada orang yang ngehunting gimana gitu, dibilangnya ribet lah. Oke, sip, udah kelar, udah selesai, udah selesai, kita pulang. Balik. Eh, halo, ini kita AFK aja di sini. Jangan dilari aja sono. Ini gue mau naikin level 100 dulu nih, nanti kita pindah nih, sebentar. Sambil hitung-hitungan kita sambil jalan dulu. Sekarang hitung-hitungan ya. 11 itu gue ngitung tax 10%. Jadi lu dapat 10k di kios. Oh, jadi kalau trade itu 3 juta ya, lumayan lah berarti. Temen enggak tahu lah aku apa enggak ya. Jadi kalau menurut si ini nih Swan, kita jualnya 11.000 dipendingan, tapi kalau trade 3 juta. Coba ya, kita hitung ya, ini ada 528 dikali sekali 10.000 apa ya, 8.000 nih coy, 10.000 deh, berarti 5 juta ya, 5.280. apa aja yang bisa dijual ini, kristal 2 biji 600.000 plus 600.000 5.880. ini mah gak laku deh, ini barang-barang gak laku pada nih, jangan di ini nih, barang-barang gak laku. Aduh, ini kita mesti ke NPC nih, ada NPC gak sih? Oh, di sini nih, maksudnya masuk sini nih. Oh gitu, gue baru tau. Aduh, kita pulang dulu, bentar balik dulu. Udah gak ada lagi yang bisa dijualin. Gokil. Ini kita taruh 100.000 aja deh kayak kemarin, karena harganya nggak tahu, jadi taruh aja 100.000 deh, jangan 50.000. 50.000 kemurahan. Kalau ini kita taruh dulu deh deposit duit kita semuanya. Oke, kita jualin. Nah, ini jual, ini jual, ini jual, ini jual, ini 50.000 jual kayaknya. Ntar inden dulu, ini jual, ini mah gak laku sialan. Ini jual, ini jual, ini jual, jual lagi. Wah, dapat ruby no, ruby 700.000 plus ruby 750.000, ruby laku 6.630.000 ditambah nih 100.000, 100.000, 200.000. Ini jualan PCI ini nggak laku nih, 50.000 deh nih. 300.000, 350. Ini juga nggak laku, dibiarin, nggak usah dihitung. Ini nggak usah dihitung lah, nggak laku nih, 300.000 deh. Plus 300.000. Plus duit kita 350.000. Dapatnya 7.280. Kalau spotasi yang enak di mana bang? Gue di kucing satu stack bisa 3,5 jam setengah. Oh, ditonton video gue sebelumnya coy. Itu gue nggak dapat satu stack, satu jam itu cuma 150. Sebelumnya gue pernah ngetes lagi, satu jam
155. Kuncinya ada di sini coy. Di double drop 200%. Kalau enggak pakai 200% gua belum pernah nyoba. Jadi dapatnya 7 jutaan ini. Dapatnya 7 jutaan. Itu karena enggak satu inian ya, nanti kita tes dulu. Lihat di inian. Ini naikin enggak bisa deh. Coba kita inden-indenin aja. Gabut. Oke. Okay. Ya. Ya. Waduh, ada level itu bawah magic power. Udah miss 2 nih lumayan. Waduh, yang ini kacau nih. Ini jual NPC nih, boleh gak laku, gak bakal laku. jual NPC. Udah gak bakal laku aja deh, Bang. Berarti 7.300.000 lah dapat deh. Ya coy ya. Itu juga karena masih 2 hit. Nanti kalau 1 hit kita tes lagi. Ya ini, oh ini enggak bisa, udah dapat polosan itu mah. Nah, sekarang kita pindah.